sangat besar sekali. Ini menjadi hub rumah sakit untuk bagian wilayah bagian timur Indonesia. Dan kita tidak mau lagi nanti masyarakat yang sakit, warga yang sakit, larinya ke Malaysia, larinya ke Singapura, larinya ke Amerika, larinya ke Jepang. Cukup di Makassar, kalau saya lihat peralatan tadi enggak kalah dengan mereka, jamin itu. Rp180 triliun kita setiap tahun devisa kita hilang karena masyarakat kita berobat ke luar negeri. Itu bisa kita cegah dengan kita membangun rumah sakit dengan standar internasional seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan gedung rumah sakit Kemenkes Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penekanan tombol sirine. Mohon izin hitungan kami pandu. 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan prasasti.